Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan gue Steve Sandy. Dan pada kali ini teman-teman, pada kali ini paling buat video pendek aja sih mengenai pengumuman ya, kalau ada kedatangan equipment baru untuk kedepannya. Ya, di sini gue sudah membeli, di mana waktu itu beli pas lagi waktunya WIB ya, Tokopedia. Thank you banget Tokopedia. Di situ gue dapet voucher 100.000. Bayangin 100.000 itu susah banget dapetinnya. Dan itu pas lagi detik-detiknya 259 tuh langsung gue refresh dan langsung gue klaim dan dapet voucher 100.000. Lumayan lah ya. Thank you banget Tokopedia. Dan Tokopedia kalau mau sponsor, mau endorse silahkan, ada di emailnya, ada di deskripsi. Dan juga untuk di sini gue untuk membeli barang ya, namanya Logitech webcam C270 ya. Harusnya ini termasuk webcamnya sejuta umat manusia ya yang ada di Indonesia. Harusnya sih gitu ya. So banyak banget nih yang pakai webcam ini. Dan ini webcam ini untuk di toko resminya sih habis ya, di official Logitech-nya. Dan gue beli di beberapa tempat ya, mungkin ya, yang sekiranya official store lah ya. Ya, dan di sini guys, kita akan coba untuk unboxing ya, kira-kira dalamnya seperti apa. Dan bagi teman-teman mungkin ini gue nggak coba-coba ya, mungkin kalian bisa coba untuk ngecek reviewer lain yang dimana dia itu mengetes untuk menggunakan C270. Paling di sini gue cuman unboxing dan cuman paling pengumuman doang sih kalau ada equipment baru untuk kedepannya. Oke, langsung saja kita akan langsung coba unboxing. Dan untuk Logitech, kalau kalian mau sponsor atau mungkin mau endorse silahkan. Karena di sini sebenarnya ya, dulu gue pakai mouse Logitech itu dari awal ya. Udah banyak banget yang gue pakai mouse Logitech, ada satu ini ya, yang satu ini yang paling baru. Terus kemudian ada dua lagi ya, dua lagi tuh yang ini ya, ini ada lagi satu nih. Harus ini serinya sama sih ya. Ya ada dua ya. Ada tiga malah. Nah bagi kalau mau Logitech, kalau mau sponsor atau mungkin mau endorse silahkan, ada emailnya di deskripsi. Karena gue pengguna setia banget mouse Logitech. Oke, dan sini kita akan coba untuk unboxing. Dan sini merupakan webcam pertama gua ya, yang dimana gua ini tetap setia untuk menggunakan Logitech. Oke, langsung saja kita akan coba untuk unboxing. Unboxingnya paling gini aja ya, simple aja sih. Coba ya, ini dapat tupperware ya, entah kenapa ya, gua nggak tahu sih, bisa dikasih tupperware gitu ya. Emang promonya sih emang kayak gitu sih, jadi kalian beli webcam terus dikasih tupperware supaya mungkin kalau kalian pakai webcam kan itu kan ada kayak meeting gitu, jadi kan nggak cepet haus. Maybe ya, saya tidak tahu juga. Oke, dapat tupperware di sini. Oke, kita akan coba untuk unboxing ya. Aduh, susah juga ya. Ini benar-benar. Kita tarik dulu, kita potong. Pikirannya yang keripet juga ya. Nah ini ya. Sip. Aduh, susah banget. Oke, dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi. Nah ini, yes. Pertama-tama kita akan coba dulu barang apa ya, secondary ya, bukan ada barang utamanya dulu. Oke, kita akan coba untuk review dan unboxing dulu tupperware-nya ya. Jadi di sini tupperware-nya nggak ada logo Logitech sama sekali. Harusnya dia kasih logo dong Logitech-nya ya, supaya bisa kelihatan gitu. Jadi orang pas lagi pakai webcam terus minum ada logo Logitech-nya. Ada sih gitu ya. Nah terus ini ada bagian bukanya ya. Gue penasaran deh. Oh ya, jadi kalian bisa buka lewat sini, bisa dibuka nih. Terus sama di sini tuh ya buat minum lah ya, tupperware ya, gitulah ya. Oke, dan sini kita akan coba lihat ya barang utamanya itu C270 ya, importer resmi dan terdaftar. Oke, Logitech HD webcam. Ada mono noise reducing. Oke. Nah, di sini kan untuk kedepannya itu kan nah di sini gua ada kendala yang dimana itu kamera webcam laptop gua ini benar-benar parah banget, yang dimana di bawah 720p. Pokoknya gelap banget lah gitu ya. Dipakai bolong banget. Terus untuk sekarang ini ya, untuk recording game HP itu kan gua pakai dari kamera HP. Tapi kayaknya enggak asik gitu kan kalau untuk recording game HP kalau nggak kepisah gitu. Gue pengen banget nanti kebuatnya kepisah, jadi untuk screen recording untuk game di HP itu pure internal sound, jadi nggak dicampur-campur soalnya. Jadi kalau untuk recording screen recorder game itu, screen recorder game di HP itu kita pakai internal sound. Dan nantinya gue akan coba untuk pakai yang ini ya, untuk webcamnya ketika gue memainkan game di HP.
Jadi gue pakai mic-nya pakai ini, dan kemudian untuk suaranya itu gue pakai built-in dari mikrofon ini. Katanya di mikrofon ini tuh ada built-in mikrofonnya ya. Jadi lumayan lah ya. Jadi nanti gue akan recording game HP, dan itu kepisah untuk webcam dan juga untuk screen recordernya ya. Jadi biar lebih enak dan lebih mantap banget kayak biasanya gue record di game PC gitu jadinya. Oke, dan sini kita akan coba lihat ya C270 HD webcam HD ya. Kayak waktu itu gue pernah pengen mau beli kayak webcam yang kayak biasa-biasa aja gitu kan. Cuman kayaknya tanggung gitu kan. Mendingan beli yang langsung terpercaya, yaitu Logitech. Udah berapa kali disebut namanya Logitech. Oke. Kalian kalau mau sponsor silahkan. Oke, ini bukannya. Oh ya, ini ada ini ya plastiknya ya. Plastiknya sih. Jadi kita buka plastiknya aja nih. Ada plastiknya. Robek. Yes. Salah ini bukannya ya. Bukan gini dong harusnya. Oh ya, ini kita tarik, guys. Jadi ada plastiknya itu kan. Nah, terus ini kita tarik. Susah banget ya. Entah kenapa ya? Bentar. Kayaknya ada kayak ada plastiknya lagi gitu loh. Ah, ya. Oke, okay, guys. Ya, sayang banget ya ininya. Aduh, rusak, guys. Tapi masih cepetin sih. Tenang. Nah, ya. Oke, masih aman nih kotaknya. Kotaknya ini jangan sampai rusakin ya, karena kadang tuh kita mungkin nanti kita akan bisa jual lagi ya ke orang-orang lain gitu kan. Lumayan lah. Jadi ada kotaknya itu berharga kotaknya. Nah, ini adalah barang utamanya. Kita akan coba cek ya. Jadi kayak gini. Logitech bagus sih, by the way ya. Ini pertama kalinya gue punya webcam ya. Nah, ini kita tarik aja. Kita tarik, coba nih. Kita tarik. Kita tarik. Yes, ini dalamnya kosong ya. Maksudnya gitu doang. Ini dalamnya kayak gini. Harusnya dalam sini tuh ada kayak kabel-kabel ya. Ada kayak kabel USB ya. Jadi kalian kalau mau konekin webcam ini bisa pakai USB atau juga bisa pakai juga Bluetooth-nya. Mungkin kayak gitu sih harusnya. Nah, di sini kita akan coba cek ya. Kita buka. Oke, bukanya tuh kayak gini ya. Tutorial bukanya ya. Nah, webcamnya kayak gini, gue nggak pernah pakai sih. Makanya gue takut salah jelasin ke kalian ya. Nanti gue pengen coba-coba sendiri aja sih. Jadi makanya paling sini untuk lebih ke pengumuman aja kalau ada equipment baru untuk kedepannya. Jadi gue akan pakai webcam ini C270p. Yes, ini bakalan the best banget. Ya, di sini kita akan langsung buka aja. Ada suaranya, guys. Ada suaranya biasanya ya. Kalau yang bagus itu slut. Seperti biasa ya. Barang-barang baru tuh kayak segitu gitu. Oke, ini kita buka aja plastiknya ya. Plastiknya kita buka aja. Nih, kita buka aja ya. Nah, ya kayak gini ya. Jadi ini gue coba-coba dulu ya. Oh, jadi ini kayak ada bisa dibuka gitu ya. Bisa dibuka. Terus nanti bisa diklipin sama ke laptop ya. Gue enggak tahu sih caranya gimana. Nanti gue akan coba pelajarin ya. Terus ini bisa di-connect ya. Oh, ini ada kabel USB-nya ya. Kabel USB-nya kayak bisa connect pakai USB. Setahu gue bisa juga pakai Bluetooth nantinya ya. Jadi di sini ada kameranya. Terus di sini juga ada mikrofonnya kalau kalian lihat ya. Ya gitu ya pokoknya ya. Terus harusnya itu udah semua sih. Iya, udah semua ya. Jadi ini buku panduannya ya. Buku panduannya kayak gini. Ya, gitulah pokoknya. Oke, guys, paling kira-kira seperti ini guys video kali ini ya. Dimana gue akan nanti untuk kedepannya gue akan pakai kamera ini ketika memainkan game di mobile ya, game di smartphone biar lebih enak dan kayak kepisah gitu untuk recordingnya ya. Dan mungkin gue akan coba pakai juga untuk ini untuk record game PC ya. Tapi gak tanya nanti ya kayak gimana nanti kedepannya ya. Oke, thank you sebelumnya, jangan lupa senyum and dadah. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you